السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله فراسيسوا Yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, mempersoalkan ilmu-ilmu agama untuk pakaian kita dalam hidup. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok Abdan Syakura. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah dan kudwah bagi kita dalam hidup. Bagaimana cara menjalani hidup dan kehidupan. Baik Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini kita akan mengkaji persoalan iman, keyakinan-keyakinan pokok kita tentang persoalan-persoalan akidah, persoalan ketuhanan. Iman itu erat. Hubungannya dengan aman, iman, aman, imun. Jadi, ada tiga kata yang berdekatan, dan ini ada keterkaitan juga. Artinya, orang yang beriman di dalam dadanya, jiwanya akan merasakan aman, tenang orang yang jiwanya tidak tenang berarti imannya tidak kuat jadi itu hubungannya kemudian orang yang imannya kuat jiwanya sudah aman maka tubuhnya akan imun imun dengan arti kata dia akan kebal tahan dengan virus-virus tahan dengan penyakit dan lain-lainnya. Jadi tiga kata itu saling terkait. Oleh sebab itu mestilah bagi kita untuk mengkaji persoalan keimanan itu. Mengkaji persoalan iman itu termasuk salah satu kewajiban kita tanggung jawab kita dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi Nabi mengatakan talabul ilmi faridatur menuntut ilmu itu fardu wajib bagi setiap muslim. Apa ilmu yang mesti kita tuntut, kita kaji itu? Salah satunya ilmu tentang keimanan, Bernama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tentang ibadah, yang bernama ilmu fikih, yang ketiga ilmu tentang sikap adab kita, itulah yang dinamakan dengan ilmu tasawuf, ketiga-tiga ilmu itu wajib kita pelajari dengan secara global, secara garis besar. Oleh sebab itu, para siswa, para siswi, ini kesempatan yang luar biasa. Pihak sekolah mengadakan pesantren kilat, ada kajian tauhidnya, ada kajian akhlaknya, ada kajian ibadahnya. Insyaallah, dengan tiga hal itu melepaskan kewajiban kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena dalam keseharian kita tidak ada khusus belajar tauhid, tidak khusus belajar fikih, tidak khusus belajar tasawuf, hanya ada pelajaran agama. Nah, di kesempatan pesantren kilat itulah kita menanamkan dalam diri kita bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakhlak yang santun. Para siswa yang dimuliakan Allah, kita hari ini akan memfokuskan persoalan iman. Keyakinan kuat di dalam jiwa kita. Orang yang kuat imannya itu maka paling tidak dia memiliki beberapa kriteria, beberapa hal yang ada di dalam jiwanya. Yang pertama, orang yang imannya kuat itu, imannya sempurna itu, tumbuh di dalam jiwanya itu, hubullah, cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak disampaikan oleh Allah, bahwa siapa yang ingin dicintai oleh Allah maka cintailah Rasul ikutlah perintah-perintah dari Rasul Qul in kuntum fattabi'uni yuhbibkumullah itu kata Allah dalam Al-Quran kalau kamu cinta Allah ikutlah Rasul niscaya cinta itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama. Jadi bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita pupuk terus, yang kita upgrading terus di dalam hidup kita, bagaimana kita yakin tidak sekadar yakin tapi sudah diiringi dengan rasa mahabbah, rasa cinta di dalam jiwa kita. Yang kedua yang perlu kita tumbuhkan cinta kepada malaikatnya Allah bahwa para malaikat ada yang mengatur hujan ada yang mengatur eh, cakrawala ada menyampaikan ilham atau wahyu kita cinta kepada malaikat. Artinya, kita tidak boleh merendahkan para makhluk Allah yang bernama malaikat itu. Kemudian, yang ketiga, cinta kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah. Kata Rasulullah Wasallam dalam satu hadisnya, "Layu minu ahadukum." Tidak sempurna iman salah seorang kamu kata Rasulullah hingga ada aku lebih dia cintai ketimbang dirinya, ketimbang anak-anaknya, ketimbang hartanya, aku lebih dia cintai ketimbang semuanya itu. Mari kita lihat kaum muslimin para pemirsa, apakah cinta kita kepada Rasul sudah melebihi cinta kita kepada diri kita Kepada harta kita Kepada anak-anak kita Mudah-mudahan kita mencapai derajat cinta yang seperti itu Yang keempat Mencintai awliya'ihi Hubbu awliya'ihi Mencintai wali-walinya Allah Orang-orang saleh Para ulama-ulama salehin itu kita cintai, kita hormati, kita muliakan dalam hidup. Yang kelima itu membesarkan takzim awamirihi, maknanya membesarkan semua perintah-perintah Allah kepada kita. Apapun bentuknya perintah Allah, ini kita besarkan, kita dahulukan dari perintah-perintah selain Allah. Ah, ini namanya ta'zim. Ta'zim awamirihi. Yang kelima, ta'zimu nawahihi. Mengagungkan larangan-larangan Allah. Allah yang melarang, kita hentikan. Allah yang melarang kita tinggalkan larangan Allah, kita agungkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengecilkan, menganggap enteng larangan Allah, dan aduh, melecehkan larangan-larangan Allah itu. Kalau kita buka Al-Quran, banyak larangan-larangan Allah itu baik yang sudah mampu kita tinggalkan atau yang masih ada kita kerjakan tapi yang terpenting kita membesarkan mengagungkan larangan-larangan Allah itu yang ketujuh adalah rajau rahmatihi harap kita kepada rahmatnya Allah kita berharap mendapatkan surga Allah kita berharap mendapatkan ampunan Allah dalam hidup kita kita berharap dapat hidayah dari Allah hidup kita dipandu oleh Allah subhanahu wa taala hidup kita diatur dididik oleh Allah subhanahu wa taala kita harap Harap kita husnul khatimah, harap kita selamat dari azab kubur itu menjadi tanda kesempurnaan atau kekuatan iman kita. Mesti ditumbuhkan harap itu. Harap kepada dunia itu terlalu kecil kaum ke muslimin. Harap yang paling hebat itu harap kepada rahmat raja di raja langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8 di antara syarat kesempurnaan iman itu khauf azabihi. Kita khawatir, kita takut terhadap azabnya Allah. Di dunia kalau kita diazab oleh Allah, hidup kita sempit hidup kita susah. dikubur kalau kita diazab oleh Allah, itu mengirikan. Di mahsyar, kalau kita dapat azab Allah, sangat menakutkan. Apalagi teringat kita azab Allah berupa neraka Allah. Nauzubillah, semua nauzubillah, Yang kita ketahui, Salah satu di antara azab Allah yang teringan itu adalah seseorang dipakaikan sandal dari api. Ketika dia pakai sandal itu, benak di kepalanya mendidih begitu panasnya sandal api yang merupakan azab paling ringan dari Allah SWT itu. Yang kedelapan, Takut azab Allah yang kesembilan reda dengan semua ketetapan-ketetapan Allah kepada kita. Kita yakin Allah yang menentukan semuanya. Kita boleh punya keinginan ini, keinginan itu, keinginan itu, tapi Allah punya keinginan pula terhadap diri kita. Ketika beradu keinginan Allah dengan keinginan kita maka keinginan Allah yang akan jalan. Keinginan kita tidak jadi. Nah, begitulah keagungan Allah itu. Jadi kita rasakan kita punya keinginan, Allah punya keinginan, maka yang akan berlaku adalah keinginan Allah. Kata orang Minang itu di Pancuang Talang Katura diambil kajunjuan Syiriah di ladang nak orang kota tua. Malang tak dapat ditulak, mujuan tak dapat diraih, kanda Allah yang berlaku bukan kanda kita. Kita buat kanda, yang berlaku kanda Allah. Yang ke di antara syarat kesempurnaan iman itu adalah membenci musuh-musuh Allah. Melihat kemungkaran-kemungkaran, paling tidak tumbuh di hati para siswa ketidaksukaan dengan pekerjaan itu kebencian terhadap kemungkaran itu kita tidak suka kemungkaran itu terjadi kalau kita tidak bisa melarang kemungkaran itu maka kita nasihati kalau tidak bisa menasihati paling tidak kita melawan kemungkaran itu di dalam hati kita. Inilah selemah-lemah iman. Rasulullah SAW mengatakan, Menra'a minkum mungkaran, siapa melihat suatu kemungkaran, Faliu gair biadihi, rubah dengan tangan. Ini bagi orang yang memiliki kekuasaan. Siapa yang tidak sanggup merubah dengan tangan, rubah dengan kata-kata siapa yang tidak sanggup merubah dengan kata-kata rubah dengan hati artinya kita tidak suka melihat kemungkaran itu inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas iman kita mudah-mudahan bertambah usia kita bertambah waktu bertambah pula tingkat keimanan kita para pemirsa yang dimuliakan Allah itu barangkali sebagai kajian pendek kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama Billahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh